Posyandu Teratai 2 RW 5 Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik jadi wawakil Kota Bandung dina lomba hambalan provinsi. Patali jeung eta Wali Kota Bandung Oded M. Daniel netelakeun dirina ngarasa gumbira tureus. Dirina miharep eta perlombaan teh bisa ngahudang sumanget kadar Posyandu pikeun ngaronjatkeun prestasi lebah nyayagakeun pangladen keur masyarakat. Posyandu Teratai 2 RW 5 Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik Kota Bandung nampak kunjungan ti tim pangajen Turta Wali Kota Bandung pikeun lomba Posyandu Hambalan Provinsi Jawa Barat pejumaah isuk-isuk. Eta kunjungan teh dilakonan dumeh Posyandu Teratai 2 jadi wawakil Kota Bandung dina Posyandu Award Hambalan Nasional. Sestuna anu bakal dipenten dina eta lomba teh diantarana aspek katatalaksanaan Pokjanal Posyandu Turta Inovasina. Sakumaha anu ditandeskeun ku Ketua Tim Pangajen Posyandu Award Jawa Barat Wardana. Cek dirina dina lomba Posyandu Kiwari anu paling penting nyaeta inovasi lebah ngaronjatkeun pangladen. Posyandu kudu nyanya bisa ngaronjatkeun kualitas hirup masyarakat di sabudeureunana. Dirina oge nembrakeun apresiasina karena inovasi si Polvo anu dipiboga ku Posyandu Teratai 2. Semoga kelihatannya sudah baik ya. Kita sudah menggunakan sebuah sistem aplikasi yang namanya si Polvo ya. Sehingga banyak hal yang tadinya secara manual bisa dilakukan secara elektronik, dan itu bisa mudah penyimpanan proses pengolahan data juga sehingga mudah mengambil sebuah keputusan. Sajroning kitu Wali Kota Bandung Oded M. Daniel nembrakeun dirina ngarasa reueus lantaran Posyandu Teratai 2 jadi salah sahiji nominasi di Jawa Barat. Dirina miharep eta perlombaan teh bisa jadi sumanget sangkan warga Kota Bandung utamana kader Posyandu lebah ngaronjatkeun prestasi nalika natahargeun pangladen ancokeunan masyarakat. Inovasi Posyandu Teratai 2 dipiharep jadi bagian tina bukti anu ditembongkeun ku Kota Bandung selaku kota kreatif inovatif. Untuk Kang Oded sebagai kota, terasa bangga kalau Posyandu di Teratai 2 RW 5 Kelurahan Cisaranten Kulon hari ini menjadi salah satu apa namanya nominasi ya di Jawa Barat, ya mudah-mudahan saja insya Allah ya perlombaan Posyandu ini bukan sekedar mendapatkan kejuaraan, akan tetapi lebih dari itu adalah menjadi sebuah spirit buat kita warga Kota Bandung, khususnya para kader Posyandu Kota Bandung lebih meningkatkan. 8 nominasi hambalan kabupaten jeung 4 nominasi hambalan kota dina lomba Posyandu Jawa Barat. Dina hambalan kota Lianti Bandung leleweuk sejena anu nyangking nominasi nyaeta Depok, Cirebon jeung Cimahi. Budi Harta.